Masih di Piala Arka di Serang, Banten. Nah, hari ini gue mau bikin vlog tentang ijo. Ijonya masuk tiket berapa, Pak, tadi, Pak? Tiket 300. Nama ijonya siapa? Kapten. Wih, keren amat. Pantesan lu pakai, gue lihat ininya Kapten Amerika nih. Tuh, shot dong. Ah, lu gimana sih? Oh, iya. Kapten Amerika, karena namanya Kapten kali ya? Iya. Jadi lu pakai Kapten. Ini yang punya nih? Yang punya Mr. Denny. Wih, pantesan manggil gue biar masuk vlog ceritanya. Udah sering masuk gak, Pak? Alhamdulillah. Bapak dari di Serang, lu tinggal Serang nih? Bintaro, saya tinggal di Petukangan. Oh, ini burung siapa yang rawat, Bapak? Saya, di rumah Bapak. Di rumah Bapak. Hmm, Pak, mau nanya nih, saya tinggal lomba nih. Kan cuaca kayak begini. Ya. Tadi bisa juara satu tuh, settingannya gimana, Pak? Biasa aja, karena emang burungnya itu emang talentanya jujur. Wih, gitu. Mantap. Maksudnya makan jangkrik berapa? Nambah nggak nih pas hujan begini? Enggak. Kan tadi kan pas lagi main pasti lagi hujan. Standar aja sih. Berapa jangkrik? Nambah nggak? Kira-kira nambah nggak? Enggak, jangkriknya cuma 3. Maksud sih? Iya, jangkrik. Berarti lu pakai ulu tongkong dong? Ulu tongkongnya 3 biji, baru nyampe tadi dikasih. Baru nyampe dikasih 3, terus mau naik 3 lagi? Iya. Oh, berarti 6 makannya. Oh, makan kroto nggak? Enggak. Enggak sama sekali? Enggak. Arian juga enggak? Enggak. Emang apa? Biar irit. Sialan, gue mah serius-serius nanya dia biar irit. Pernah nggak lu ya coba? Emang... Nggak, pernah nggak lu coba, kan dia nggak pakai koroto nih. Pernah nggak iseng gitu? Kan ada waktunya dia nggak jalan. Terus pernah lu iseng lu kasih koroto? Ada nggak pengaruhnya? Nggak pernah saya kasih koroto. Kalau dikasih koroto itu garu-garu. Oh, nyisir. Ya. Jadi makanya lu nggak mau kasih koroto. Oh, begitu. Ya. Terus burung main umbar nggak, Pak? Ya, diumbar ini karena bulunya lagi banyak yang copot, jadi nekat nggak turunin? Ya, karena piling aja, terus burungnya itu udah nyatu sama perawatnya. Masih. Terus tiketnya. Tambahin, bro. Kalau begini mah biar tambahin tuh. Modus. Tiketnya ada, kan mobilnya ada, fasilitasnya tinggal berangkat. Lo mau nanya nih, ngaruh nggak sih ijo tuh sebenarnya kalau ada bulu yang bagian apa gitu, lu nggak berani turunin, Pak? Sebenarnya pengaruh juga, tapi karena kondisinya ini tadi bagus, masih bagus. Biasanya yang paling mempengaruhi itu lu nggak berani turun tuh kalau udah copot apa? Ini sayapnya copot 12. Asli. Lihat, nggak ada masa? Sayap. Ekor lagi bulunya juga. Lagi pada nongol. Boleh gak gue lihat? Boleh. Ya, bro. Coba dah. Pak, buka dulu, Pak. Katanya sayapnya copot 12. Tuh. Lah iya, kopong gila. Tapi kerja masih oke. Oke. Eh, bisa dah. Matrok ya, Pak. Lagi juga ada bulu jarum. Tuh. Udah mbak, buat anjir. Mau nanya nih, Pak, dia tadi gue lihat kan settingan lomba nih, pakai pisang. Hariannya pakai apa? Tetap pakai pisang. Kalau saya hijau, spesialis hijau nih saya itu nggak pernah pakai yang macam-macam. Paya? Nggak pernah. Kok nggak, emang apa? Ya, kan biasanya paya itu kan buat kalau paya itu pren. Kotor, jari-jarinya, males bersihnya, jadi alternatifnya pisang aja. Kan pernah nih, lu pernah nggak sih ngalamin hijau tuh naik di rahi? Ini ya, terus lu nanganinnya nggak pakai paya, pakai gimana, bro? Kalau saya justru saya jemur kenceng, ntar dia hilang. Nah, gue mau nanya penjemuran nih, penjemuran lu model full kerodong apa ablak? Ablak. Oh, ablak. Harian ablak, full. Full ablak, full ablak. Ya, kalau pas mau lomba ablak apa kerodong? Kerodong. Oh, justru dibalik karena hariannya ablak, lu jadi settingan lomba kerodong dari hari apa? Dari ya apa, dari mau berangkat aja minggunya nyampe, aja iya nyampe oh, sini ya kerodong tuh. Berarti Sabtu itu tetap di ablak? Di ablak, iya. Oh, gitu. Nah, dia mandi keramba apa dicepuk nih? Cepuk. Oh, mandinya cepuk. Mau lomba nih lu mandi nggak, burung? Nggak mandi tadi. Biasanya mandi, tapi tetap juara ya. Berarti nggak ngaruh dong? Nggak ngaruh. Tadi nggak mandi karena cuacanya, ini cuaca kayak gini. Cuacanya nih. Cuacanya kurang bagus, jadi burung tuh. Tapi lu beruntung loh, cuaca kurang bagus, yang lain kagak kerja, burung lu kerja. Ya gak keren dong berarti. Iya, lumayan nasibnya dong. Nasibnya bagus juga. Bos, jangan lupa tapain. Lu jangan tawa aja, bos. Nah, gua tanya lagi nih, Pak.
Pernah nggak sih Pak ngalamin gitu ya pada saat burung di gantangan tuh nyisir? Ya ngalamin. Kan season lu main berapa season? Baru satu season. Main lagi nggak biasanya? Main. Biasanya ya pernah nggak lu ngalamin season pertama misalnya burung lu nyisir? Nah, lu buat nanganin keduanya biar nggak nyisir lu ngurangin apa biasanya? Ya kurangin jangkrik aja. Oh justru ngurangin jangkrik, ya. Bukan keroto? Eh bukan keroto, bukan ulat Hongkong? Enggak, ulat cuman pertama tadi baru nyantai. Ya kan kata lu kan dia kan marahan tiga. Oh ya, season kedua nggak pakai lagi. Berarti pakai jangkrik cuma dua dong kalau ya, kayak gitu. Irit. Irit ya, bos irit bos. Yang penting jokinya disenengin ya bos ya. Mantep. Main air gula nggak? Enggak. Tapi lu pernah dengar nggak sih pemain ijo pakai air gula? Iya ada yang pakai air gula, ada yang pakai gula kasih jahe macam-macam iya. Lah. Cuman katanya buat tenaga itu. Alami aja lah. Jemur berapa lama? Jemur 2 jam setengah. Wow, 2 jam setengah jemurnya. Keren banget. Ini udah berusia berapa? Kalau usianya nggak tahu antara. Berapa kali mabung apa lu? Kalau sama saya udah 4 kali mabung. Kalau ijo tuh mabung total apa enggak sih? Ya cuma nyulam-nyulam. Oh nyulam-nyulam aja. Berarti lu berani terus dong bro. Kalau ekor udah copot aja kali lu nggak berani turunin ya? Itu ekornya copot. Itu tinggal berapa biji tuh ekornya? Iya sih. Ekornya copot. Sat deh. Enggak, gua nanya sama lu. Terus lu gaspol terus nih? Gaspol. Walaupun nanti ekor copot juga? Enggak masalah. Berarti besok lu enggak mau ke Bekasi. Besok mau ke Bekasi lagi. Tetap lu gas nih. Ya. Mantap lah. Semoga sukses ya. Semoga amin. Juara terus burungnya. Amin. Biar moncer terus. Amin. Bapak siapa namanya? Namanya Bewok. Nama teman-teman Bewok, Bewok. Tapi keren lah. Oke, friends, sampai sini dulu ya konten gue tentang cuca ijo Kapten. Semoga moncer lagi di tiket berikutnya. Oke, salam kicau mania.